Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasa, pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya cerita kamu Yang menceritakan tentang bakpao yang terbuat dari daging manusia Oke daripada kita berlama-lama mari kita simak ceritanya Di antara tenda-tenda pasar tradisional yang berdesir Ada sebuah tenda di pojok yang paling terlupakan ada sebuah warung bakpao tua yang mengeluarkan aroma menggoda. Penjual bakpao yang berwajah keriput itu menyuguhkan hidangan yang laris manis di antara pembeli-pembelinya yang setia. Tiap pagi, bau bakpao yang menggugah selera menguasai pasar itu, menarik pengunjung dari segala penjuru, tapi tidak ada. Yang mengetahui rahasia di balik kelezatan itu semua, kecuali penjualnya dan sesuatu yang tak kasat mata, pembeli-pembeli yang setia itu membawa pulang bakpao-bakpao dalam kantong-kantong tanpa pernah mencurigai apa yang terkandung di dalamnya. Rasanya yang luar biasa dan kelezatannya yang tak tertandingi membuat mereka ketagihan. Saat senja tiba, ketika tenda-tenda pasar mulai berkurang, penjual bakpao masih berdiri di tempatnya yang gelap itu. Matanya yang tersembunyi di balik lipatan wajah tua itu menyimpan rahasia yang lebih tua dari zaman itu sendiri, tapi hari itu berbeda. Seorang wanita muda bernama Sari dengan pena dan kamera di tangannya. Masuk ke pasar dengan tatapan tajamnya, dia berhenti sejenak di depan warung bakpao, merasakan ada sesuatu yang ganjil. Sari memutuskan untuk menggali lebih dalam. Dia ikut mengantri di antara pembeli yang berebut kelezatan itu, tapi matanya tetap tertuju pada penjual bakpao yang menyembunyikan rahasia mengerikan itu. Penjual itu menoleh ke arah Sari dengan senyuman aneh. Seakan mendengar bisikan angin malam. Kegelapan pun mulai menyelimuti lorong-lorong pasar tradisional yang sepi itu. Sari mengambil resiko untuk berhadapan dengan penjual bakpao di tengah kegelapan malam. Dia merayap mendekati kios usang itu. Mata penjual itu seperti mata predator. Yang siap menerkam, "Kamu tidak seperti pembeli lainnya, ya?" ujar penjual bakpao dengan suaranya, seolah-olah merasakan kehadiran yang berbeda dari dunia ini. "Apa yang kamu cari, anak muda?" Sari menelan, "Udah, namun tekadnya tidak goyah." Uh... Saya seorang penulis kuliner, dan saya ingin tahu apa rahasia di balik lezatan bakpao Anda, Bu. Penjual bakpao mengeluarkan tawa perlahan, menyebabkan bulu kuduk sari merinding. Rahasia, ya, kamu memiliki pengamatan yang tajam, tetapi apa kamu siap? Untuk menghadapi kebenaran yang tersembunyi di balik dunia ini, tanpa menunggu jawaban, penjual bakpao mengajak Sari ke tempat tersembunyi di belakang tenda. Di sana, Sari menemukan bukti-bukti menarik seperti bumbu-bumbu kuno dan benda-benda mistis yang dipenuhi aura kegelapan. Kelezatan bakpao ini terletak pada bumbu rahasianya kata penjual bakpao sambil menggenggam ramuan mistis di tangannya Namun untuk mencapai cita rasa yang tidak terlupakan kami menggunakan bahan-bahan dari dunia lain Sari terdiam matanya terbuka lebar Bahan dari dunia lain maksudnya gimana ya Penjual bakpao tersenyum misterius. Dalam bahan rahasia ini, kami menggunakan daging manusia yang memberikan kelezatan yang tiada tanding. Itulah yang membuat bakpao ini begitu istimewa. Kualitasnya dapat dicapai dengan memenuhi selera istimewa yang terhubung dengan dunia spiritual di sekitar kita. Sari terkejut Namun Keingin tawanya membakar semangatnya Daging manusia Bagaimana bisa Anda siapa ya sebenarnya Ah Pertanyaan yang menarik Kata penjual bakso Bakpao ya maksudnya Kata penjual bakpao dengan nada serius saya adalah penjaga misteri, melengkapi kebutuhan makhluk spiritual untuk menjaga keseimbangan. Apakah kamu siap anak muda untuk memperluas pemahamanmu dan menjelajahi sisi yang lebih dalam? Dengan pertanyaan itu, Sari merasakan bahwa dia telah membuka pintu menuju misteri yang lebih gelap lagi. Aksi dan dialog mengalir. Membawa mereka ke arah yang tak terduga, Sari merenung sejenak sebelum menjawab. Tatapan matanya bersentuhan dengan mata tajam penjual bakpao. "Saya harus mengungkap kebenaran ini. Orang harus tahu apa yang mereka konsumsi." Penjual bakpao hanya mengangguk mengerti. "Kau memiliki keberanian yang langka, namun hati-hati." Karena jejak ini akan membawamu dalam kegelapan yang lebih dalam Sari mulai menyelidik jejak misterius itu Mengikuti petunjuk ke lokasi tersembunyi di pasar Di antara tumpukan kantong bakpao dan puing-puing pasar yang sunyi Ia menemukan bukti-bukti yang menggugah rasa ingin tahunya Aroma bumbu-bumbu misterius, simbol-simbol unik, dan tanda-tanda bekas ritual yang terlupakan membimbing Sari pada kebenaran yang luar biasa. Sari bertemu dengan roh-roh yang haus, korban yang terperangkap di antara alam hidup dan alam kematian, serta merintih di balik tirai realitas. Mereka membimbing Sari menuju jantung kegelapan. Ke tempat di mana penjual bakpao menggabungkan dunia manusia dan dunia goib. Sari berani tetapi gemetar berhadapan dengan makhluk-makhluk yang tak terlihat yang menuntut keadilan. "Sari, kau sungguh berani mengejar jejak ini," kata salah satu roh dengan suara yang penuh kehampaan. Bantulah kami untuk membebaskan jiwa-jiwa kami Namun Kegelapan semakin memperdalam intensitasnya. Sari berada pada persimpangan dilema moral Antara membongkar kebenaran sepenuhnya Atau meredakan kemarahan makhluk-makhluk goib itu Dia menyadari bahwa Setiap langkahnya menghadirkan konsekuensi yang tak terduga. Dengan keputusan berat di hatinya, Sari mengangkat kameranya. Aku akan membuka kebenaran ini kepada dunia, ucapnya dengan tekad, memberikan janji pada roh-roh yang lapar. Dengan tekad itu, Sari melanjutkan eksplorasinya terhadap jejak misteriusnya memasuki wilayah gelap yang semakin menakutkan. Sari melanjutkan penyelidikannya dengan hati-hati. Membawa kamera dan pena untuk mencatat setiap jejak kegelapan. Namun, semakin dalam ia menjelajahi, semakin kuat pula aura mistis yang melingkupi pasar tradisional itu. Pada malam itu, di tengah reruntuhan kuno Sari dihadapkan pada penjual bakpao yang misterius Kamu telah mencapai titik yang jauh Sari Apakah kamu yakin ingin mengungkapkan kebenaran ini? Tanya penjual bakpao Matanya bersinar Dengan intensitas yang menakutkan Sari menatapnya dengan tekad yang tak tergoyahkan Ya, kebenaran harus terungkap, dan pembeli berhak tahu apa yang mereka konsumsi. Penjual bakpao itu hanya tertawa, suaranya bergema di malam yang hening. "Kamu tidak dapat menghentikan ini. Kegelapan telah ada sejak ribuan zaman dahulu kala, dan tak ada yang mampu memadamkannya." Sari pun melanjutkan perjalanan, melintasi lorong-lorong tersembunyi dan pintu-pintu yang terlupakan. Ia bertemu dengan roh-roh lapar yang memohon bantuannya. "Kamu adalah harapan kami, Sari. Hancurkan kegelapan ini." bisik salah satu roh dengan suara lembutnya. Sari menyelidik ruang gelap yang dipenuhi dengan energi negatif. Di tengah-tengahnya, ia menemukan portal yang menghubungkan ke dunia goib, membuat bulu kuduknya merinding. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk yang tak terlihat merintih kesakitan, terperangkap oleh kekuatan kegelapan itu dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Sari mengaktifkan kameranya dan memotret setiap sudut. Kilatan cahaya dari kamera membongkar kegelapan. Membebaskan roh-roh lapar dan meredakan kemarahan makhluk goib itu, namun di balik sorotan cahaya, penjual bakpao mengungkapkan wujud aslinya: sebuah makhluk kegelapan yang haus akan energi manusia. "Kamu tidak dapat menghentikan ini, Sari!" kegelapan akan tetap hidup desisnya sebelum lenyap dalam kegelapan yang mendalam Sari menyadari bahwa perjuangannya baru saja dimulai ia harus memilih antara terus mengungkapkan kebenaran atau mengakui kekuatan kegelapan yang melekat pada dasar pasar tradisional itu Dalam kebingungan dan ketegangan ia menghadapi takdir yang semakin membingungkan dan memilukan Sari berdiri diambang sebuah keputusan yang penting Membawa beban yang berat di pundaknya Makhluk-makhluk goib yang telah dibebaskan menatap kepadanya dengan harapan Sementara suasana gelap yang mengelilingi pasar tradisional semakin mencekam Dalam keadaan yang penuh kebingungan Sari merasakan kehadiran goib yang mendekatinya Sesosok roh tua muncul di hadapannya dengan lembut membimbingnya hei anak muda pilihan ada di tanganmu kamu bisa memilih untuk mengungkap sepenuhnya kebenaran atau meredakan kemarahan yang ada dalam kegelapan sari menatap roh tua itu mencari petunjuk dalam mata transparannya Bagaimana cara untuk menghentikan kegelapan ini? tanyanya. Roh tua pun tersenyum. Ada sebuah rahasia kuno yang telah terlupakan. Hanya dengan kekuatan cinta dan pengorbanan, takdir ini dapat berubah. Kamu harus memilih Sari, antara mengungkap kebenaran atau melindungi para roh yang telah dibebaskan, Sari memikirkan kata-kata roh tua itu dan akhirnya ia membuat keputusan. Ia kembali ke pusat kegelapan, di mana penjual bakpao menantinya dalam wujud yang menakutkan. "Dunia ini membutuhkan kebenaran," ucap Sari dengan tegas. Namun, aku juga... Tidak akan membiarkan para roh ini menderita. Pasti ada cara damai untuk ini semua, dengan cinta dan pengorbanannya. Akhirnya, Sari berhasil mengalihkan energi kegelapan ke titik yang terang. Cahaya mulai memenuhi pasar tradisional, memberikan ketenangan kepada para roh yang kelaparan. Penjual bakpao. Dalam wujud aslinya, tersenyum dengan tenang sebelum menghilang. Pasar tradisional kembali pulih dari bayang-bayang kegelapan. Sari melihat para roh yang telah dibebaskan menyatu dengan cahaya, menemukan kedamaian. Meskipun pengorbanannya tidaklah tanpa harga, Sari merasakan kekuatan goib mengalir keluar darinya, meninggalkan tubuhnya yang lemah tak berdaya. Roh tua itu muncul kembali kali ini dengan senyuman penghargaan. "Ya, kamu telah membuktikan bahwa cinta dan pengorbanan memiliki kekuatan untuk mengubah takdir. Kamu adalah penjaga keseimbangan yang baru." Dengan kata-kata itu, roh tua dan para roh yang telah dibebaskan menghilang meninggalkan Sari yang dalam keadaan lelah namun penuh kepuasan. Meskipun pasar tradisional kembali tenang, cerita mengerikan ini akan selalu dikenang sebagai pertarungan antara terang dan kegelapan yang menghasilkan keberanian yang sejati. Tamat. Oke itulah cerita fiksi dari twitternya cerita kamu Ya, lumayan serem ya kalau dijadikan film fantasi. Cocok sih, ini oke. Mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.